Baik, terima kasih Fakhrul Razi dan Mu'ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini. Hari Isnin 27 Februari 2023 menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda seperti biasa pagi ini akan dikongsikan beberapa maklumat semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Iaitu pada hari ini, Isnin 27 Februari 2023 akan diadakan program keagamaan senegara sekolah-sekolah Arab dan Ugama bagi bulan Februari 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Program ini bagi daerah Tutong akan mengambil tempat di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain daerah Tutong dan insya-Allah akan bermula pada jam 2 petang. Seterusnya, Auda ingin dikongsikan lagi, akan diadakan Majlis Ceramah Isra' dan Mi'raj 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Majlis ini akan berlangsung pada hari ini, Isnin 27 Februari 2023. InsyaAllah akan bermula selepas solat fardu maghrib mengambil tempat di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Jadi apa yang diharapkan, semoga program dan juga majlis yang diadakan hari ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Baiklah Auda, itulah dua maklumat semasa. Seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisi pagi ini. Aktiviti berbasikal merupakan satu aktiviti yang kian mendapat perhatian di negara ini dan menjadi satu riadah yang sering diketengahkan bagi mengisi acara-acara di pelbagai peringkat, sama ada peringkat negara, mukim mahupun kampung, yang lazimnya diadakan pada setiap hujung minggu dan boleh disertai oleh orang ramai. Riadah yang mampu mengumpulkan para peminat sukan berbasikal dari seluruh negara ini setentunya mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada seluruh masyarakat bagi mengeratkan perpaduan dan silaturahim antara para peminat sukan tersebut. Baru-baru ini telah pun diadakan Riadah Berbasikal 2023 anjuran sembatang tim Kampung Luagan Duduk dan Cutting Hills Warriors Kampung Bukit Panggal dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK Luagan Duduk dan Kampung Bukit Panggal yang diadakan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk. Aktiviti ini mampu mengumpulkan lebih daripada 20 peminat sukan tersebut yang para pesertanya terdiri dari pelbagai kumpulan berbasikal seperti Tutong MTB Community TMBC, Kumpulan Berbasikal BEST dan lain-lain kumpulan dari seluruh negara. Meski berlakunya turunan hujan pada ketika riadah berbasikal tersebut sedang berlangsung, namun semangat para peserta berbasikal tetap kuat untuk melakukan kayuhan yang bermula dan berakhir di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk. Dalam ekspedisi ini, para peserta melalui jalan kecil sembatang santol dengan diiringi oleh perkhidmatan sokongan bagi mengawal keselamatan para peserta. Satu-satunya untuk memupuk semangat ahli-ahli kampung ataupun keluarga-keluarga yang berdekatan
ataupun juga yang berminat dalam babisikal untuk silaturahim bagi MPK Kampung Bukit Panggal dan Logan Duduk. Tujuannya untuk beriadah di Kampung Logan Duduk. Pedisi ini melibatkan pengayuh-pengayuh itu daripada Sambatang Tim, Tutong, Bukit Panggal dan ada juga dari tim-tim lain lah. Sebenarnya matlamat awal kayuhan adalah sejauh 21 km. Oleh sebab keadaan cuaca tidak berapa mengizinkan, kami pindahkanlah dalam 18 km saja. Harapan memanglah sangat jauh supaya semangat orang berbisikal tidak akan putus dan tidak akan luntur walaupun hujan turun, tapi semangat berbisikal itu tetap ada. Acara yang diadakan buat kali kedua secara bersama di antara MPK Kampung Logan Duduk dan MPK Kampung Bukit Panggal bertujuan untuk menggalakkan penduduk kampung untuk maju ke hadapan dengan meramaikan setiap aktiviti yang diadakan, selain untuk menanamkan rasa bertanggungjawab masyarakat dengan mengamalkan sikap kekitaan, selain juga untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti bersukan. Sebab saya mengikuti berbasikal ini untuk riadah, benarnya riadah lah, ada basikal untuk bagi diri saya ataupun orang lain itu mengkali untuk kesehatan lah. Tapi yang untuk orang yang bergawa emas macam saya, berbasikal ini kalau kira exercise yang terbaik lah. Tapi jangan terlampau stream benar-benar lah. Berjalan kaki itu bagi diri saya boleh juga tapi kurang berminat lah. Macam kami lah selalu berbasikal ini perjalanan jauh lah. Macam ke bandar, macam ke luar negeri, perlombaan di luar negeri kalau berbasikal ini. Kalau berbasikal dalam hujan ini, keselamatannya ada kurang lah sedikit. Pasal ya jalan ini licin. Kita ini mesti hati-hati lah kalau berbasikal dalam hujan ini. Tip keselamatannya kalau kita ini berbasikal ini mesti helmet, mesti yang wajib tuh. Helmet itu wajib. Melakukan aktiviti berbasikal memang menyeronokkan buat para penggemarnya. Namun perlu sentiasa diingat untuk mempunyai basikal dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Kerana ia mustahak selain memastikan tahap kesihatan terjamin sebelum menunggangnya. Selain itu, perlu sentiasa berhati-hati ketika melakukan aktiviti tersebut, terutama di jalan-jalan raya yang tidak dalam keadaan baik. Aktiviti berbasikal juga tidak terhad kepada mereka yang berusia muda belia. Akan tetapi, mereka yang tergolong dalam kalangan usia veteran dan warga emas turut aktif dan memanfaatkan tenaga serta stamina mereka dalam melakukan aktiviti riadah berbasikal ini demi hobi, minat dan kesihatan.